bahwa pelaksanaan mudik gratis ini dimulai dengan ada rapat-rapat persiapan di mana pelaksanaan mudik gratis ini sendiri dikoordinir oleh Dinas Perhubungan dan didukung oleh Polres Kabupaten Serambangan Timur, kemudian kantor unit penyelenggara pelabuhan Sesa, lalu ada Dinas Kesehatan, kemudian RSUD Bula, Pos Angkatan Laut dan staf, kemudian dan terakhir Bula dan staf. Kembali ke kampung halaman masing-masing dalam kondisi aman dan nyaman dengan menggunakan sarana-sarana transportasi yang sudah disiapkan secara baik. Masyarakat bisa berlebaran dengan keluarganya di tempat tersebut.